kawan-kawan, mari sama-sama kita saksikan Chibi Maruko-chan. Halo semua. Halo, Bu. Halo. Pakaian kalian sama? Kalian manis sekali memakainya. Wow, ikannya banyak, Bu. Kakak, ikannya banyak sekali ya. Benar, Bu. Hei, hei, hei. Pakai wadah. Berbahaya kalau dia terlalu dekat dengan tepi sungai. Maaf, Bu. Baik, Bu. Kalian pakai baju seragam? Iya, Bu. Kalian tambah manis saja. Cocok dengan kalian berdua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ternyata pakai baju sama itu bagus juga. Oh? Wah, manisnya. Kakak, kakak. Apa? Mau pakai baju yang sama denganku? Apa? Baju yang sama denganmu? Iya. Bagus kan jika kakak beradik pakai baju sama seperti penyanyi The Peanuts. Kita bisa jadi idola di kota kita. Hah, kau ini bicara apa? Kakak malu punya adik sepertimu. Apalagi pakai baju yang sama denganmu. Jangan begitu, Kak. Pakai baju sama itu bagus. Hanya dengan memakainya, ikatan di antara kakak beradik jadi semakin kuat. Begitu. Kakak tidak mau memperkuat ikatan denganmu, Maruko. Apalagi ibu tidak mungkin membelikan baju yang sama untuk kita. Jangan begitu, Kak. Ayo pakai baju yang sama. Tidak mau. Oh. Ikatan ya. Beberapa hari kemudian, kami pulang. Selamat datang. Bagaimana liburan dengan klub lansianya? Menyenangkan, kami bersantai. Pemandian air panasnya juga menyenangkan. Wah, syukurlah kalau begitu. Maruko, Sakiko. Kakek sudah pulang. Kakek pulang. Kakek bawa oleh-oleh untuk Maruko dan Sakiko. Apa? Oleh-oleh? Baju yang sama. Apa? Baju yang sama? Lihatlah. Itu. Bagaimana? Keinginan Maruko bisa terwujud, kan? Kalian berdua kenapa? Kakek, bajunya agak... Iya, benar. Apa? Kalian tidak suka ya? Astaga, jadi begitu ya. Kalian tidak suka baju yang sama.
Kakek cari di semua toko oleh-oleh, mencari sesuatu untuk Maruko dan Sakiko. Kakek memilihnya untuk kalian. Apa ini hasil dari mencari di berbagai toko oleh-oleh? Oh, kakek. Oh, jika dilihat lagi bagus juga. Kakek, aku suka. Iya, setelah diperhatikan lagi ada yang lucu dan menarik. Aku senang menerimanya, kek. Benarkah? Iya, kakek. Aku ingin memakainya. Aku juga. Aku senang bisa pakai baju yang sama dengan kakak. Terima kasih, kakek. Oh, benarkah? Kalian berdua suka? Syukurlah kakek lega. Terlihat aneh ya. Kakak juga. Kita mirip sepasang pelawak ya. Kita pakai saja di rumah, jadi hanya kita yang tahu, ya kan? Kakek. Kakek, bagaimana? Oh, kalian berdua lucu sekali. Sudah kuduga. Pilihan kakek bagus sekali. Iya, begitulah. Tunggu sebentar ya. Tara, bagaimana? Kita bertiga bisa pakai baju sama. Alah, kita bertiga pakai baju sama. Bagus aku. Ya, lucu ya. Iya, mungkin. Tapi sayang jika tidak dipakai di luar rumah. Baiklah, ayo kita bertiga jalan-jalan. Kakek, tapi aku... Iya, tapi aku... Ya. Ada apa? Kalian tidak mau? Tadi hujan turun. Mungkin sebentar lagi akan hujan. Tidak mungkin. Baiklah, jangan khawatir. Hei, Sakiko, kenapa kau bawa-bawa kipas? Apa? Aku merasa kepanasan. Panas sekali udaranya. Kakak hebat sekali. Aku juga tidak mau terlihat memakai kaos ini. Semoga tidak bertemu teman-temanku. Ada apa, Maruko? Kenapa tanganmu di dada? Tidak. Aduh. Hati-hati. Kau tidak apa-apa, Maruko? Ayo. Aku khawatir nanti ada yang melihatku memakai kaos ini. Rasanya aku mau pulang saja. Kakek, kita sudah jalan-jalan. Kakek tidak lelah. Kita pulang saja ya. Iya, benar sekali. Berjalan terlalu jauh bisa mempengaruhi kesehatan. Lebih baik jika kita pulang saja, kakek. Oh iya, benarkah? Kakek tidak lelah. Tapi jika kalian berkata begitu, kita pulang saja. Iya. Aku semakin tenang setelah makin dekat dengan rumah. Syukurlah. Maruko. Terima kasih ya. Ada apa? Berikan bolanya. Ini. Kaosnya. Ada. Hei, kau lihat tidak kaosnya itu? Iya, kakeknya juga pakai kaos yang sama. Maruko, Bu. Wah, kaosnya lucu, Bu. Benar, Bu. Mereka pakai baju sama, Bu. Ada apa? Kawan, kakak bisa sedih. Tidak bisa dibiarkan. Baiklah. Lucu ya? Aku sangat suka ini. Kakek yang membelikan baju ini untukku. Bagus kan? Maruko? Iya benar. Kami pakai baju yang sama. Apa? Bu? Apa? Kakak. Kakek. Bagus sekali kalian bertiga pakai baju sama, Bu.
berdua sangat gembira memakainya. Aku sangat senang. Oh, kalian pakai baju yang sama? Iya. Kalian serasi sekali. Bagus, Pak Sakura. Aku jadi iri karena kau pakai baju yang sama dengan cucumu. Terima kasih. Walau bagaimanapun juga, bajunya tetap saja aneh. Kakak memaksakan diri memakainya. Mungkin sudah cukup. Iya, kakek merasa gembira. Tapi sepertinya aku tidak berani memakainya lagi. Beberapa hari kemudian... Aku bisa terlambat! Seharusnya bangun lebih pagi, Maruko. Ya ampun. Hati-hati. Cepat ganti baju kalian sana. Aduh, kakak bisa terlambat kalau begini. Maaf. Ini bajunya. Belakangan ini cuaca sering hujan. Jadi hanya ini baju kering yang bisa dipakai. Payah. Ini adalah kesalahanmu, Maruko. Maaf, maafkan aku, Kak. Kaos yang tidak mau mereka pakai lagi. Mereka tidak tahu kenapa bernasib sial. Akhirnya kaos pun dipakai kembali untuk ke sekolah. Maruko dan Sakiko merasa malu. Kalian percaya tahayul? Selamat menyaksikan. Susah sekali. Jika kau perhatikan pelajaran, seharusnya kau bisa menjawab pertanyaannya. Berapa ya? 1000 dikurang 530 sama dengan 470. Kenapa memukul meja? Jangan goyangkan kaki seperti itu. Kakiku kan hanya bergerak sedikit. Bagaimana jika keluarga kita akan semakin miskin gara-gara kebiasaan burukmu itu, Maruko? Sudah aku bilang, bukan aku. Apalagi itu tahayul. Jangan marah-marah hanya karena kakak tidak mau membantu aku mengerjakan PR. Apa? Katamu kau kesulitan mengerjakan PR, jadi kakak tunda mengerjakan PR dan membantumu. Tapi kau malah bilang kalau kakak memarahimu. Dasar Maruko payah. Kakak yang payah. Awas kau ya. Aduh, kakak payah. Maruko yang payah. Kakak payah. Maruko yang payah. Jangan melanggar garis ini ya. Ingat itu. Tidak mungkin. Kau selalu bergerak jika sedang tidur. Pasti kau berguling kemari jika tidur. Malam ini tidak akan diganggu oleh Maruko. Aku bisa tidur nyenyak. Keterlaluan. Jika kita jadi miskin karena menggoyangkan kaki, pasti dunia dipenuhi orang miskin. Iya. Tapi ibuku juga melarangku menggoyangkan kaki, Maruko. Aku juga tidak mau jadi miskin. Hei, Hanawa, kau menggoyangkan kaki ya? Tidak. Itu bukan perilaku yang sopan. Begitu ya, orang kaya juga tidak. Itu bukan tahayul, Bu. Bicara soal tahayul, ibuku melarangku bersiul di malam hari. Katanya nanti bisa memanggil pencuri. Aku juga tahu itu. Aku dengar sesuatu yang buruk bisa terjadi jika ada kucing hitam lewat di depanmu, Bu. Oh iya, aku juga dengar kalau bulan merah adalah pertanda buruk. Aku pulang. Kalau ada masalah, telepon saja ya. Jangan ragu walaupun di malam hari. Baik, Ibu. Kakak mau pergi kemana? Bukan urusanmu. Kakakmu ini akan menginap di rumahnya Yoshiko karena ibunya pulang malam. Dia sedang menjenguk keluarganya di rumah sakit. Jadi, mereka berdua yang akan menjaga rumah. Baiklah, kakak berangkat. Hati-hati di jalan ya. Aku lega. Orang yang selalu mencelaku akhirnya pergi. Kakak juga. Kakak senang karena tidak usah melihat wajahmu itu, Maruko. Kakak tidak sabar lagi. Nanti bermain apa di rumah Yoshiko? Aku bisa mengobrol sampai malam. Senangnya. Terserah.
aku bisa bermain sendiri di kamar ini. Sekarang aku akan berjalan ke wilayahnya kakak. Hore! Berhasil, berhasil, berhasil. Kenapa bergembira? Baiklah, nah sekarang apa lagi ya? Duduk di meja kakak membuatku merasa berbeda. Aku jadi merasa lebih dewasa. Oh, majalah Myoubun bulan ini. Aku beruntung, nyaman dan luas. Aku tidak dimarahi walaupun aku berisik. Tidak seru. Sedang apa ya kakak di rumahnya Yoshiko? Ayo sekarang giliranmu jalan. Baiklah. Apa? Kau dengar suara mobil polisi? Ibu tidak dengar. Suara sirenanya dari jauh, Bu. Benarkah? Apakah kakak dan Yoshiko baik-baik saja? Iya, tentu saja. Oh ya, ibu sudah mengeringkan sendalmu di luar. Jadi sekarang tolong bawa masuk. Ah, aku yakin aku mendengarnya. Ada kucing hitam! Aku pernah dengar katanya ada hal buruk jika kucing hitam lewat di depanmu, Bu. Itu tahayul. Aku tidak boleh khawatir. Tidak, jangan dipikirkan. Jangan bersiul di malam hari. Katanya nanti bisa memanggil pencuri. Semoga kakak tidak bersiul-siul karena gembira. Tidak diangkat, mungkin mereka sedang mandi. Sudah, tenang saja. Nanti ibu akan telepon lagi. Jangan lama-lama, Bu. Mungkin ada bahaya. Aku akan memeriksanya. Tunggu, Maruko. Arah mana ya? Kesini. Jalanannya mendadak jadi gelap. Apa itu? Tanduk di kepalanya? Setan atau makhluk asing? Di mana ini? Aku tidak tahu. Bagaimana ini? Aku tersesat. Bulan merah. Yoshiko, aku iri karena kau adalah anak tunggal. Kau bisa di kamar dengan bebas, tidak perlu menjaga adik yang selalu merepotkan. Begitukah? Aku ingin sekali punya adik seperti Maruko. Benarkah? Iya benar, seperti hari ini. Kalau kau tidak datang, aku pasti sendirian di rumah. Iya ya, menakutkan jika di rumah sendirian. Hari ini Maruko sendirian. Siapa ya? Kakak! Apa? Maruko? Hah? Wah, ada telepon. Kakak! Kakak! Maruko? Kakak! Sakiko, ada telepon dari ibumu. Silakan. Maaf ya, jadi merepotkan.
Tidak, aku merasa tenang meninggalkan rumah karena ada Sakiko di sini. Maruko pasti menakutkan di kegelapan. Kau ini membuat ibu cemas saja. Maaf, aku mengkhawatirkan kakak tadi. Apa? Kau mengkhawatirkan kakak? Ketika aku ke halaman, ada kucing hitam lewat di depanku, Bu. Kata Bu Taro, itu adalah pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku juga khawatir kakak bersiul. Bersiul? Aku dengar pencuri datang jika kita bersiul di malam hari. Aku pikir kakak bersiul karena senang bisa menginap di sini. Jadi... Itu hanya tahayul saja. Iya. Baiklah, kami permisi dulu. Yoshiko, maaf ya. Tapi aku juga harus pulang. Apa? Apa? Menginap saja di sini, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, tapi aku mau pulang saja. Apa kakak marah pada aku ya? Mungkin kakak marah. Kakak. Aku lelah sekali, aku mau tidur. Kau tidur saja, besok bisa kesiangan bangunnya. Kakak. Hei, jangan masuk ke futon kakak. Iya, aku tidur di sebelah sini saja hari ini. Jangan menendang futon ya. Tidurmu kan kesana kemari. Hei, geli. Awas kau ya. Hei, hentikan. Walau Maruko sering bertengkar dengan kakaknya, Maruko merindukan kakaknya ketika dia tidak ada. Maruko menghargai kenangan kecil ini di dalam hatinya. Episode selanjutnya.